Warga dan pengguna jalan di kawasan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, digegerkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu truk tangki bermuatan minyak, angkutan kota, dan sepeda motor. Kecelakaan diduga akibat truk tangki tidak kuat menanjak saat akan melintasi jembatan Sungai Deli, sehingga truk tidak sanggup menahan rem mundur dan menabrak satu unit angkutan kota dan sepeda motor. Kecelakaan ini membuat sepeda motor ringsek dan terjepit di kolong truk. Pengendara motor pun mengalami luka-luka ringan, berhasil melompat saat sebelum truk menggilas motornya. Sementara itu, angkutan kota mengalami kerusakan di bagian depan dan jendela belakang. Motor udah bertahan di sana, udah mau mundur. Kan banyak ini kendaraan di sini. Kami udah peringatkan mundur-mundur, kendaraan ini gak ada yang mundur, gak ada yang mau mundur. Udah dekat baru posisi kabur, ya. Karena gak bisa nahan lagi lah. Bagaimana pun sih masih buang ke sana. Jadi sampai kereta itu tergilek kayak mana, Kak? Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari Medan menuju Deli Serdang sempat tersendat.